Aku rasa terlalu tebal ini autotune-nya ya. Layer vokalnya juga di belakang terlalu tebal, banyak banget. Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh, gratis alias free alias nggak bayar. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Indorie. Ya, ada lagu baru nih ya, baru disuggest juga dari subscriber channel ini di Instagram aku. Dan baru rilis tadi malam kalau nggak salah ya. Ini lagu dari Ain Edrus, N bacanya mungkin ya, Ain Edrus. Dan judulnya Overthink featuring dengan Aqua Arifin. Nah, aku dikasih tahu informasinya oleh subscriber channel ini di Instagram aku kalau Ain Edrus ini adalah pelakon sama apa ya, pengacara ya. Dan ini adalah percobaannya untuk bernyanyi. Ini lagu pertama dia katanya, seperti itu sih. Tapi kita lihat dulu di Wikipedia ya, informasi tentang Ain Edrus ini. Ya, ini dia. Nama lengkapnya adalah Nuruline R. Edrus, lahir 4 Agustus 1991. Oke, masih muda ya ternyata ya. Seorang pengacara, model, dan pelakon wanita Malaysia. Oh, tuh kan, dia adalah pengacara, model, dan pelakon. Dia bukan penyanyi sebenarnya, tapi ini dia mencoba keberuntungannya di dunia tarik suara mungkin ya. Beliau terkenal sebagai pengacara rancangan Embas dan sebagai Ros Naida dalam Kekasih Paksa Rela. Oh, dia adalah pengacara Embas ternyata ya. Oke. Ini adalah sedikit informasinya, kediamannya di Kuala Lumpur. Kelahirannya adalah Taiping Perak, Malaysia ya. Banyak sudah film-film yang sudah dilakoninya, televisi juga, oh, banyak sudah ininya. Apa namanya, prestasinya di dunia entertain ya. Tapi ini adalah lagu pertamanya dia, jadi aku pengen lihat seperti apa lagu pertamanya dia, apakah berhasil dia mencoba keberuntungannya di dunia tarik suara ini ya. Mari kita lihat bersama-sama Ain Edrus Overthink featuring Aqua Arifin. Yap. Bahasa Inggris apa bahasa Indonesia nih ya? Kayaknya bahasa Inggris ya. Judulnya aja Overthink. Asik. Trap bro, hip hop, R&B. Oh, bahasa Melayu. Oke. Bagus MV-nya. Wah, tebal banget MV-nya. Auto tune-nya tebal banget. Oh, aku hari ini tuh cowok ya. Keren juga dia. All this ya, old school. Gila, auto-tune-nya tebal banget bro. Aku rasa terlalu tebal ini auto-tune-nya ya. Layer vokalnya juga di belakang terlalu tebal, banyak banget. Ini bagus bro. Ininya apa, karakter vokalnya. MV-nya juga mantap. Asik, beat-nya asik sebenarnya. Old school gini, mantap. Rapnya bagus, Aqua, partnya bagus.
Keren Aqua ini. Aku baru tahu ini. Aqua Arifin ini. Asik loh, beatnya asik ini bro. Musiknya asik. Oh ini dia, kreditnya. Oke. Overthink dari N. Andrews featuring Aqua Arifin. Ya, kita bahas ininya dulu ya. Musiknya dulu ya, beatnya ya. Beatnya asik kalau menurut aku ya. Old school R&B seperti ini anak muda banget ya. Ini generasi milenial banget ini lagunya. Musiknya juga musik update sekali ya. Bagus, untuk musiknya bagus, untuk beatnya bagus, aku suka. Nah, MV-nya pun juga bagus. MV-nya berkelas juga, MV-nya mantap lah MV-nya ya. Dan N. Andrews suaranya, karakter suaranya sebenarnya mantap ya. Dia punya karakter suara yang unik dan tebal juga, jarang juga orang punya. Dan aku rasa kalau auto-tune-nya agak dikurangin sedikit, karena itu tadi tebal banget auto-tune-nya dari awal sampai akhir ya, terasa kurang apa ya, kurang keluar karakter suara dia, jadi kelihatan terlalu mesin ya, terlalu auto-tune ya, kurang natural. Kalau mungkin ditipiskan sedikit lagi aja auto-tune-nya nggak masalah ya, bagus. Tetapi ya seperti aku bilang tadi, kalau untuk karakter vokalnya dia sudah punya karakter vokal yang bagus bro sebenarnya. Kalau diasah lebih dalam lagi dan dia berlatih lebih dalam lagi, berlatih vokal lebih dalam lagi, pasti mantap ini vokalnya ya. Dan kalau untuk rappernya, Aqua Arifin aku baru lihat. Aqua Arifin aku baru tahu, aku baru lihat dia nyanyi sekali ini. Tapi bagus, aku langsung suka dengan tone suaranya. Dengan cara dia nge-rap juga, cara rappingnya juga, aku langsung suka dengan Aqua ini. Mungkin nanti akan aku cari-cari lagi ya Aqua Arifin ini. Bagus dia nge-rapnya. Jadi kesimpulannya kalau menurut aku, untuk percobaan pertama lagu ini berhasil lah. Berhasil mencuri perhatianku ya. Dari segi MV, dari segi aransemennya juga bagus. Dan ya, N. Andrews tetap berkarya lah ya di bidang musik, karena N. Andrews ini punya bakat juga di dalam tarik vokal ya. Bolehlah kita kasih tutorial untuk keseluruhan lagu ini ya. Dan ya itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini, dan akhir kata peace dan stay from Indonesia. Ciao.